Hai, halo semua, apa kabar dengan kalian? Balik lagi dengan Riang di sini, dan di video kali ini teman-teman kita lanjutin main game Everdream Valley. Jadi ini kita lanjutkan terlebih dahulu nih, ada kita ngobrol dulu sama kakek kita nih teman-teman. Oh, ini dia cuman ngasih beberapa item aja dari hasil kerja kita kemarin. Terus di sini ini kayaknya kita masih belum ada misi untuk bikin itu teman-teman. Ini feed the animals, prepare a high cube. Okay, jadi kita coba bikin high bell sama high rack. Coba ini kita bikin berapa ya? 10 hay. Oh, langsung habis. High rack kita coba bikin 1. Okay. Ini udah jadi belum ya? Terus kita coba taruh di sini terlebih dahulu, teman-teman. Oh, ini ternyata ada high cube di sini. Jadi sekarang kita taruh ini di sini sama high cube kita taruh di sini. Kita taruh di sini coba nih, bisa nggak? Place, oke. Grass. Oh, ini itu kita harus taruh di sini, teman-teman. Jadi kita taruh hay cube ini buat pakan ternaknya kayak gitu. Nah, sedangkan di sini itu kita harus ngumpulin ini nih. Rumputan di situ pakai ini pedang. Terus di sini itu kita pakai kalamus di sini. Sekarang coba kita bisa nggak ya pakai ini? Oh iya benar. Nah, ini kita bisa gini kan teman-teman. Nah, kayak gini kita ada dapat 22 rumput. Ini apa? Ini rumput biasa, ini kalamus itu juga rumput. Oke. Okay. You can turn grass into hay with a hay rack. Oke, okay, coba kita coba lihat ya. Ini pick up. Oh, nggak bisa. Berarti kita perlu ini, mungkin ini kita taruh di sini, terus fill up. Oke. Okay. Nice. Jadi ini kita bisa nge-fill sampai 100 rumput, teman-teman. Oke, okay, bagus deh kalau gitu. Jadi cukup banyak. Wah, ini ada tai sapi nih, teman-teman. Ini nanti kita fungsinya buat apa ya? Yuk, it smells awful, but maybe it can be used somehow. Oke, okay, mungkin. Nah, ini ada lalat. Ya, kita nggak sempat nangkap lalatnya, teman-teman. Oke, okay, kita lanjutkan berburu ini. Oh, ini jenis rumputnya beda-beda ternyata, teman-teman. Harusnya dia ini bisa itu sih. Ini mana ya? Oh, ini udah 150. Oh, ini bukan deng, ini bibit kalau nggak salah. Kita ini masih 86, jadi masih kurang. Oke, okay, satu lagi. Kok nggak bisa. Oke, okay, nice. Nah, ini kita kumpulkan di sini. Dan ini kita tunggu 5 jam ternyata, teman-teman. Jadi untuk mengeringkan rumputnya ini kita harus menunggu selama 5 jam. Oke, okay. Oke, okay, di sini apakah ada telur? Nice, ini sudah netes telurnya, teman-teman. Oh, ini nggak bisa soalnya udah kita ambil terlebih dahulu. Mana tadi si kakek? Si kakek. Oke, udah bisa dipanen. Ini kita pakai ini aja. Something smells awful here. I think it's me, Grandpa. Oh no, the farm. You have to look carefully underfoot. Oh, ini kayak semacam nginjek tai sapi, teman-teman. Oke, jadi ini sepertinya bisa digunakan untuk menjadi kompos atau pupuk. Pupuk urea. Oke, berikutnya kita coba lihat misinya apa. More chickens. Grow a chicken in the incubator. Kita harus nunggu selama beberapa hari terlebih dahulu. Prepare a vegetable stew. Oke, okay, kita coba sekarang masak sayuran. Ini sepertinya kok kayak terlalu jauh ya tempat masaknya di situ. Mungkin nanti kita harus pindah aja deh teman-teman tempatnya. Ini kejauhan soalnya.
Hai. Hai Granma. Geseran dong. Awas dong. Coba kita bikin di sini resep vegetable stew. Coba kita bikin satu. Missing recipes. Oh, tomatoes. Tomatoes kita, oh nggak ada dong. Oh, berarti kita harus ambil terlebih dahulu, teman-teman. Kalau nggak salah, kita sebenarnya udah punya tomat di sini. Jadi kita ambil aja terlebih dahulu tomat. Mana tomat? Nah, ini dia. Ini bisa kita ambil satu nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa diambil satu, salah satunya, teman-teman. Nah, ini inventory kita udah mulai penuh, jadi sepertinya kita harus beli inventory terlebih dahulu deh, teman-teman. Soal, oh ini dia, ini ada tomat nih. Nah, ini dia. Kok nggak kelihatan dari tadi? Kita beli inventory terlebih dahulu. Semoga aja uang kita cukup sih. Mungkin kita juga harus ngumpulin sampah-sampah, teman-teman. Jadi biar ada yang dijual juga gitu. Coba kita lihat, kita ada, nah ini ada sampah, cuma dikit, cuman sampahnya apalagi ya. Ini full milk canister 192, ini cukup lumayan sih. Milk jug. Oke, itu nanti saja. Di sini Willow's Bell, Whistle. Oh, ini Whistle kita bisa pakai itu sih. Chest harganya 2.500. Uang kita padahal cuma 81 doang, teman-teman. Empty milk jug. Waduh, ini mana ya? Small chest harganya 2.200. Ini 2.500. Waduh, ini berarti emang masih belum cukup duitnya. Ini harganya juga cukup murah-murah semua nih, teman-teman. Charmantele ini ada tiga-tiga, ini kayaknya masih belum kepake, jadi kita jual semua sajalah. Lumayan 432. Terus apalagi ya? Cornish cross chicken eggs. Kayaknya nggak dulu. Ini electrical kabel, ini buat apa ya kira-kira? Oh, water pump. Enggak dulu deh, kita kumpulin terlebih dahulu deh. Fans harganya juga ternyata cukup murah. Lock bench harganya enggak mahal. Slash ini kita jual aja deh, teman-teman. Oke. Kita masih punya sedikit uang, jadi kita lakukan beberapa misi terlebih dahulu aja deh. Wow, di sini banyak jamurnya. Mungkin ini nanti kita jual aja deh, teman-teman. Wih, ini ada kumbang. Oke, mantap. Dapat kupu-kupu juga. Ini kupu-kupunya bisa langsung jadi satu nggak ya? Oh iya, bener. Sip, nice kalau gitu. Oke, sekarang ini cukup banyak kupu-kupu yang bisa kita tangkap, teman-teman. Eh, kok nggak kena tangkap-tangkap nih? Oke, semoga aja ini harganya cukup lumayan. Wow, banyak banget nih kupu-kupunya di sini, teman-teman. Wow, out of stamina. Oke, terlalu diforsir nih kita. Oke, coba kita lihat di sini. Ini wheat. Ini kita jual aja sih kayaknya. Terus coba kita lihat itu tadi mana ya jamurnya, teman-teman. High brown fritillary ini cukup lumayan, 14. Totalnya kita dapat 400. Nice. Berarti kita harus banyak-banyak nangkepin serangga deh kayaknya, teman-teman. Ini mana tadi ya? Jamur. Ini kayaknya tadi scabber stalk.
harganya oke lah lumayan, 1200. Oke. Kira-kira ini udah cukup gak ya? Vegetable stew, oke, ini sudah cukup semua. Nice, terus kita cook. Oke, oh itu sepertinya ada sesuatu yang apa ya tadi? Kayaknya kita harus hold terlebih dahulu gitu loh teman-teman. Jadi di situ nanti ada poin-poinnya gitu. Kita coba deh ini. Kita coba satu, terus kita cook. Eh, ini tadi dia nyemplungin apa ya teman-teman? Perfect. Oh, jadi harus pas ke hijaunya, teman-teman. Aduh, salah lagi. Aduh. Perfect, nice. Jadi harus pas hijaunya, teman-teman. Nice, scrambled eggs. Kemudian kalau milkshake, coba kita lihat di sini. Oke, perfect. Oke, nice. Kalau gitu kita clear terlebih dahulu. Kita coba lihat mana tadi ya hasil masakan kita tadi. Oh ini dia, ada milkshake harganya 278. Ini scrambled eggs 300. Terus satunya lagi vegetable stew. Oke, nice. Oke, kalau gitu kita jual aja teman-teman. Ini kayaknya kita masih bisa memasak lagi deh. Ini waktunya masih jam 4. Coba kita masak lagi biar bisa dijual. Mungkin yang ini aja, karena ini lebih mudah untuk dapat ingredientsnya kayaknya teman-teman. Oke, instant cook plus 10%. Nice. Kita dapat achievement juga. Kita temui nenek terlebih dahulu, barangkali kita nanti dapat sesuatu. I made vegetable stew, grandma, bravo. Oke. Oke, kita apa ini? You have received recipe. Aduh, dapat apa aja tadi ya? Wah, kita dapat Pak Cangkul. Terus item ada dapat potatoes, pumpkin, strawberries. Oke, lumayan. Dig out at least ini buat apa ya? Oh, buat itu mungkin. Tapi ya udahlah, kita coba ke merchant terlebih dahulu, kita jualin masakan kita. Oh, sebentar. Coba kita masak satu terlebih dahulu, teman-teman. Ini 273, 278, 300. Coba kita masak ini satu. Kita makan satu. Konsum. Oh, jadi kalau kita makan itu teman-teman, stamina bar kita itu jadi meningkat. Kayaknya itu permanen, dan semoga aja permanen sih. Atau mungkin ada durasi tertentunya kayak gitu, tapi ya udahlah lumayan. Alah, malah kejual lagi teman-teman. Tapi ya udahlah, udah terlanjur gak apa-apa. Kita jual yang mana ya? Ini scrambled egg bisa dijual, nice. Terus mana tadi ya untuk milkshake tadi tuh? Nah, ini dia milkshake 278. Nice. Kurang beberapa masakan lagi, harusnya kita udah bisa beli itu sih. Jadi di sini mungkin coba kita cari serangga-serangga terlebih dahulu deh. Ada nggak ya di sini? Nah, ini dia kupu-kupu. Nah, ini lumayan kalau misalkan kita dapat kupu-kupunya banyak. Ini terakhir kita sampai jam 19 nih teman-teman, karena tokonya tutupnya sampai jam 19.
Wah, lumayan sekali menjaring gini dapat cukup lumayan banyak nih teman-teman. Oke, kita sekarang coba jual terlebih dahulu. Oke, ini Hybron Fritillary 46. Oke, nice. Terus ada lagi nggak itu tadi ya? Ya, udah habis berarti. Kita harus tangkap lebih banyak lagi, teman-teman. Karena udah tinggal sedikit lagi, kita harusnya udah bisa beli itu sih, beli inventory tambahan. Oke, cukup banyak di sini kupu-kupunya. Masih jam 5:30, masih aman nih kita. Waduh, kupu-kupunya terbang dong. Iyalah, namanya kupu-kupu juga terbang. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu, kira-kira udah bisa belum? Oke, 2588 harusnya kita udah bisa beli chest 25. Nice. Kita beli satu. Nice, big chest. Kita sekarang pulang terlebih dahulu, teman-teman. Kita find the rooster. Dig out at least 6 new parts. Oke deh, kita coba dig di situ, terus mungkin kita tanamin apa ya? Di sini ada ini strawberries, kita bisa langsung gitu kah? Coba kita lihat terlebih dahulu deh di sini si orangnya ini jual seeds-nya enggak ya? Yes. Oh, ini hasil yang kita jual tadi. Holstein ini enggak dulu. Kok tidak ada di sini small chest. Oh, ini dia, ini ada strawberry, tapi kita udah punya strawberry, udah ada, skip terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba di sebelah sini deh, teman-teman. Coba kita oke, kita gali di sini 1 2 3 4 5. Waduh, di sini padahal udah 5 nih. Oke, 6. Terus kemudian plant 3 different plants in the patch. Oh, berarti ini masing-masing 2 nih. Kalau gitu kita tanamin apa ya? Di sini ada strawberry cuman 1. Oke, terus ada pumpkin. Kita tanam di sini. Ini ada wortel, coba kita bisa. Oh, ini shrub tapinya. Kita tanam ini aja deh. Prepare 3 different dish other than vegetable stew. Oke, ini wortel kita tanam di sini lagi. Terus habis itu mungkin tomat kita tanam juga. Oh, ini ternyata bisa kayak gini kah, teman-teman? Ini satu plot satu tanaman, apa kita bisa tanam beberapa gini ya? Ini bisa ini kayaknya. Oh iya, bisa ternyata, teman-teman. Kalau begitu ya kita pasang gini aja di sini. Coba kita lihat ya. Nah, gini, satu plot ada 4 tanaman. Kita coba terlebih dahulu aja deh. Kita lihat apakah emang bisa tumbuh atau enggak kayak gitu. Terus sekarang apa nih? Prepare 3 different dish other than vegetable stew. Berarti kita harus coba lihat
makanannya apa aja di sini? Coba ada nggak ini resep barunya nih? Oh, ini ada pumpkin pumpkin soup, kemudian berries and cream, bottle of cream. Ini bottle of water, ini caranya gimana ya? Oh, mungkin kita harus ambil botol terus di itu, mungkin kita coba terlebih dahulu deh. Kita coba cari botol kosong terlebih dahulu, teman-teman. Tapi kok menjijikkan sekali ini cari botolnya, botol-botol bekas yang berserakan di sini dong. Oke, sekarang ini ada botol bekas. Coba kita, nah ini di sini ada opsi fill up. Waduh. Kita dapat satu botol air, cuman masalahnya ini adalah air bekas, teman-teman. Kita nyari botolnya itu di botol-botol bekas yang udah kayak gini, terus diisi di sumur. Wadidaw. Nah, ini di sini ada banyak botol-botol kaleng-kaleng nih, kita ambilin aja deh. Terus ini masih belum nemu lagi, ini ada papan, kita ambilin semua aja deh papannya. Nah, ini kita udah ngumpulin botol air. Jadi sekarang kita coba bikin beberapa resep di sini. Di sini ada bottle of cream, jadi kita bikin di sini ini terlebih dahulu. Oke. Nice. Nice, perfecto. Terus berikutnya kita bikin ini lagi nih, teman-teman. Oke, cook. Nice, terus ini udah, coba kita lihat apa lagi ya. Ini ada, ini kita misinya, kita harus bikin masakan selain ini, scrambled eggs berarti kemungkinan iya. Coba kita lihat terlebih dahulu misinya. Oke, kurang dua lagi berarti. Mungkin ini milkshake, oh kita udah habis duluan. Ini pumpkin kita masih belum panen, strawberry ini butuh dua, masih belum bisa. Coba ini kita bisa nggak ya masak ini? Oke. Oke, nice. Ini berarti kita tinggal ini aja sih, teman-teman. Mungkin antara milkshake atau pumpkin soup, karena di sini hanya itu doang yang tersisa. Oke, kurang satu jenis masakan lagi nih, teman-teman. Kalau gitu kita sekarang tinggal tidur terlebih dahulu. Oh, ini ada serangga nih. Mana serangganya tadi? Waduh, kita nggak siap sedia nih, teman-teman. Oh, itu dia. Ada serangga cukup besar. Oke, apa ini? This is your first insect. Goliath beetle. Nice. Goliath beetle kira-kira harganya berapa? Cuman 1,8 semua, teman-teman, semua jenis serangga. Coba kita lihat di sini. Bisa nggak sih? Ini di fill up kayak gitu. Ini masih belum bisa nih, teman-teman. Padahal ini udah ada 4 jenis serangga sih. Tapi entah kenapa kok. Oh, itu. Nah, ini dia. Udah berproses, teman-teman. Jadi sedang membuat traits kayak gitulah, animal trait. Jadi ini butuh waktu, beberapa waktu gitu. Kita tinggal tidur aja deh terlebih dahulu. Oke, udah bangun. Oh, emang kita bangunnya sekitar jam 12, teman-teman. Bangunnya siang banget. Harusnya jam 6 kayak. Biar aktivitasnya lebih banyak gitu. Ini buat apa nih? Animal treat itu buat apa ya kira-kira? Coba kita lihat fungsinya, harganya cuma 20. Feed them to the animals so that they will develop a warm affection. Oke. Mungkin kita kasihkan ke kucing aja deh nanti. Dan ini teman-teman, kesalahanku adalah aku nggak ngelihat ternyata di sini itu kapasitasnya cukup banyak. Jadi di sini tuh ada 100, teman-teman. Nah, kayak gini ada 100, aku ngelihatnya, aku kirain cuman sampai di sini aja, jadi aku beli chest lagi kan.
baru sadar kalau ternyata di sini cuman ada 100 kayak gitu. Oh, ini ternyata gabungan sih kayaknya, teman-teman. Jadi kayaknya masing-masing chest ini adalah isinya 50-50 kayak gitu sih. Kayaknya seperti gitu. Nanti deh kita kalau punya uang lagi kita coba beli chest lagi. Wah, ini ternyata belum ada telurnya di sini, teman-teman. Coba kita lihat di sini. Di sini apakah sudah? Nah, ini dia. Ini dia, teman-teman. Ayamnya udah menetas. Nice. Oke, kita lepasin di sini aja nih ayamnya nih. Kita nggak bisa kasih nama di sini sih, tapi kita harus bikin ini terlebih dahulu kalau gitu. Bikin perch. Mana nih chicken perch? Oke, kita bikin satu. Coba kita ngomong here grandma and oke, dapat apa aja nih? Dapat poop lagi, teman-teman. Oke, ini oh ternyata ini kapasitasnya cuman sampai di sini aja, teman-teman. Oh, jadi di sini itu kapasitas untuk kandang ayamnya itu disesuaikan sama chicken coop-nya ini, teman-teman, atau hens-nya itu. Jadi kemungkinan ya kita harusnya bikinnya sesuai ini sih kayak gitu. Terus kalau ini terlalu luas mungkin kita nanti bikin kandang ayamnya lagi kayak gitu. Jadi nanti biar bisa sampai situ sih. Oke, kita taruh di sebelah sini saja kalau gitu. Nah, di sini itu ada tempatnya buat ini sih, teman-teman, buat lebah kayak gitu. Tapi ini nggak tahu kenapa kok lebahnya di sini tuh nggak ada kayak gitu kan. Jadi coba kita hold to disassemble, mungkin kita ambil salah satu, bisa nggak ya? Oh, cuman dapat gini doang. Kalau gitu kita skip terlebih dahulu deh. Tapi ini di episode yang beberapa episode sebelumnya itu kita pernah ngelihat lebah gitu loh, teman-teman. Cuman nggak tahu ini lebahnya di sebelah mana. Coba kita keliling-keliling terlebih dahulu. Barangkali kita bisa tangkap pakai net kita, teman-teman. Oh, nice, teman-teman. Jadi di sini barusan ada jembatan yang ternyata butuh untuk memperbaikinya itu cuman butuh 35 kayu doang. Kalau yang lain tuh biasanya kan kita syaratnya itu butuh paku kayak gitu kan. Ternyata di sini butuhnya cuman kayu doang. Nice. Jadi sekarang kita coba explore di sini. Di sini ada apa aja? Ini tempatnya bagus kayaknya. Oh, ini ada pohon cherry. Terus di sini ini sepertinya ada kupu-kupu jenis baru, Asian Swallowtail. Oke, cukup banyak juga di sini, teman-teman. Wah, banyak sekali nih. Oh, di situ ada bebek juga nih. Coba ini kita ambil terlebih dahulu deh jamur-jamurnya. Oh, backpack full. Oke. Di mana tadi bebeknya ya? Oke deh, kita ke sana terlebih dahulu. Kita coba explore di sini. Oh, di sini ada kambing nih, teman-teman. Sepertinya itu nanti bisa kita arahkan ke tempat kita ini. Ini ada tempat piknik. Oke. Di situ, oh, ini ada kumbang baru nih kayaknya. Coba kita kejar. Aduh. Oke, nice. Picasso Beetle. Oh, ini tapi kita nggak bisa lewat situ nih. Karena di sini ada air, jadi oh di situ ada rumah-rumahan, teman-teman. Cuman kita masih belum bisa lewat kayaknya. Ada jembatan lagi di sini nih. Clear the field. Oke, jadi di sini kita harus ngumpulin sampah. Ini sepertinya kita bakalan ada misi yang seperti sebelumnya.
Oh, kita bisa nangkap seperti itu ternyata, teman-teman. Tapi ya udahlah, kita skip terlebih dahulu. Tuh ada bebek juga di situ. Di sini banyak bebeknya. Oke, kita sambil mengutin sampah, sambil ngumpulin ini. Banyak jamur di sini. 5. Waduh, ini kita di move ke storage, teman-teman. Jadi sepertinya ini kita nggak bisa ngelakuin misi di sini nih. Soalnya bibitnya itu di move ke inventory kita kayak gitu. Jadi sepertinya emang tidak bisa tuh. Nah kayak gini, ini sort of field with not with, kayaknya tidak bisa. Not with mana? Not with ini grass, kalamus, cicori, coach grass, sedge. Iya bener, emang nggak bisa. Udah kita kumpulin aja deh kalau gitu sampah-sampahnya. Collect 100 mushroom, cukup lumayan. Wah, itu ada dragonfly. Oh, tapi nggak bisa, teman-teman. Meskipun loncat, meskipun cuma segini, tapi kita tetap nggak bisa lewat kayak gitu. Benar-benar kayak Pokemon. Jadi logika gamenya kayak gitu. Tuh, padahal kucingnya bisa ke situ, teman-teman. Kita nggak bisa. Oh, ini bisa. Oh gitu. Oke, jadi ya emang kayak gitu, teman-teman. Jadi emang beneran nggak bisa kalau kita nekat nyemplung kayak gitu. Kita semacam kayak di reset kayak gitu, dikembalikan ke darat. Nah, sepertinya ini adalah lebah, teman-teman. Sepertinya sih. Oh iya bener. Kalau dari suaranya ini adalah lebah. Jadi coba kita pelan-pelan. Wah, ini dapat how to increase stamina. It seems that Oh, jadi beberapa yang bisa bikin stamina kita berkurang itu kalau kita disengat sama lebah, kemudian digigit sama angsa, terus ada beberapa aksiden juga, teman-teman. Ini nggak tahu sih aksiden yang dimaksud ini apa. Kemudian by eating fruit or this you prepare at first, it is to rest stamina by eating fruit. But higher level require this with many ingredients. Oke. Okay. Ouch, that hurt. Oke. Okay. Oh, jadi staminanya kita langsung habis kayak gitu, teman-teman. Oke, okay, kita ini mana ya? Kita dapat bisnya nggak deh? Wah, nggak bisa dong. Bisnya mungkin dipindah ke storage. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita tangkap lagi ini, ininya. Oke, kita tangkap yang banyak. Nah, nice. Kita tangkap yang banyak aja sampai habis, sampai out of stamina. Oke, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi, teman-teman. Meskipun stamina kita sampai benar-benar habis, nggak apa-apa. Soalnya di sini itu kita mana ya? Kita ada makanan nih, scrambled egg. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini kita tangkapin aja yang banyak. Nice. Kita tangkapin lagi, kira-kira dapat berapa ya tadi ya? Semoga aja beneran ada di inventory kita sih, teman-teman. Mantap, lur. Oke, kita tangkapin lagi. Itu lebahnya sudah mulai banyak yang berkurang soalnya, teman-teman. Oke, sekali lagi. Nice. Oke. Okay. Nah, itu udah mulai habis sepertinya untuk lebahnya, tinggal dikit. Berarti ini mungkin di sini kita kasih marker aja deh, teman-teman. Terus di sini ini kita makan. Oke. Okay. Oke, jamur-jamur di sini kita ambilin terlebih dahulu. Habis itu kita pulang terlebih dahulu aja deh. Karena kita staminanya sudah mulai berkurang cukup banyak. Oke, dapat lagi serangga baru.
Aduh, gak dapet dong. Wah, ini ada kupu-kupu baru, teman-teman. Lemon leaf. Serangganya variannya cukup lumayan banyak ya di game ini. Menarik. Oke, kalau gitu kita sekarang OTW pulang terlebih dahulu, teman-teman. Oh, itu ada kambing. Di sini ternyata tempatnya para embek, teman-teman. Oke. Oh, ini. Oke, kita coba. Oh, kita coba giring pakai ini, teman-teman, pakai whistle. Mana ini? Oh, anjingnya masih di situ. Jadi, kita giring kayak gini. Nah, nice. Ini cukup lumayan banyak nih, teman-teman. Dombanya. Kita harus giring ke arah mana nih? Ke arah sana. Ini kita kebalik, teman-teman. Kita kebalik nih. Nah, ini kita harus giring ke arah pulang tuh di sana tuh tempat pulangnya. Di situ. Oh iya, benar di situ. Pen, kalau nggak salah pennya itu di sebelah sini. Pen untuk kambingnya, teman-teman. Jadi kita harus perlahan-lahan kita fokus ke 4 dombanya ini terlebih dahulu aja deh. Nanti takutnya kalau misalkan kita terlalu pengen sekaligus dapat banyak, khawatirnya malah lepas semua kayak gitu. Oke, ini kebetulan banget. Waduh, kan tuh jadi bubar semua, teman-teman. Jadi bubar jalan. Ini kita harus berhati-hati. Udah tinggal dikit lagi. Oke. Waduh. Ini cukup sulit, teman-teman. Astagfirullah. Oh, kita bisa mengarahkan pakai kursor gini untuk anjingnya. Oke, kalau gitu aman. Waduh, ini kita terhalang sama pohon. Oke, pelan-pelan. Oke, kita masukkan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, masuk, bismillah, masuk. Oh, kita harus buka ini terlebih dahulu sepertinya. Open door, nah kayak gitu. Terus. Oke, kayak gini. Waduh, ini dombanya larinya kenceng sekali, teman-teman. Oke, kita giring yang ada ini terlebih dahulu aja deh. Ini semacam kayak mini game, tapi jadi kayak susah gitu, teman-teman. Agak sulit. Come on, masuk. Loh, malah keluar lagi ini. Aduh. Nah, gitu bener. Loh. Udah. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, kita kunci seperti ini terlebih dahulu aja deh. Ini mungkin tinggal satu ini aja deh yang coba kita beginikan. Oke, nice. Ayo kita ikut sini. Nah, kayak gitu. Masuk. Masuk sini. Nice. Oh, gitu aja kalau tinggal satu, gitu aja deh, teman-teman. Oh, ini mungkin kita perlu kasih ini. Coba kita kasih beginian. Oh, ini udah jadi, teman-teman.
Oh, 50 kali hei. Cukup banyak berarti. Kalau gitu ini ada berapa ya? Ini aduh, enggak ada di sini lagi. Kalau gitu kita ambil terlebih dahulu teman-teman. Kita kasih makan biar tidak kelaparan mereka. Ini beberapa kita taruh di kita taruh di sini terlebih dahulu. Ini chest. Mungkin ini bucket kita taruh di sini aja deh. Terus sama apa lagi ya? Ini jangan dulu, mungkin ini yang masih belum terlalu kepake kita taruh di situ dulu teman-teman. Terus kita ini cari apa lagi ya? Ini udah kesini udah bagus. Nah, kita ambil haynya terlebih dahulu nih. Atau di sini ada ya? Kok nggak ada? Kok tidak ada? Ini barang-barang saya. Ya, ternyata sepertinya nggak ketaruh di situ, teman-teman. Sedih sekali. Oh, ini di sini ternyata aman. Kita mungkin di sini kita lemparin gini aja sih. Oh, nggak bisa ditaruh di situ. Oh, ini hey, ditaruh di sini mungkin. Oh, nggak, teman-teman. Hai Bel. Oh, beda ternyata. Oke deh, kita coba taruh di sini. Terus berikutnya kita coba kita coba giring mereka lagi. Oke, nice. Kita giring pelan-pelan. Nah, ini baru kita pet gini, teman-teman. Biar dia mau ngikut kita masuk ke sini. Open door. Oke, nice. Masuk, kita tutup. Nice. Kayak gitu. Terus ini juga kita pet juga. Dia ngikut kita. Terus kita buka lagi. Nah, kayak gitu. Oh, cuman butuh beberapa domba aja berarti. Tapi tangguh lah ini, tinggal satu domba lagi. Jadi kita masukkan juga di sini, teman-teman. Nice. Ayo, come on, sini, ikut. Oke, nice. Terus ini kira-kira yang kurang apa lagi ya? Coba kita cek di sini apakah sudah ada tanaman yang tumbuh. Oh, butuh disiram ternyata, teman-teman. Oke. Oke, kita siram tanamannya terlebih dahulu. Terus di sini, oke, cukup banyak ini tanam. Oh, bisa berarti teman-teman, nice. Jadi yang di sebelah sini itu tanamannya satu plot berarti bisa untuk 4 tanaman. Oke. Kita refill lagi. Oke, ini kakek sama neneknya mana nih? Oke, kita coba ngobrol sama mereka terlebih dahulu. Sheep, beautiful place. I see you manage with sheep. Terus apa lagi nih? Worm. Oke, harusnya kita nanti dapat blueprint buat bikin guntingnya, teman-teman. Nah, ini dia. Nanti oh, langsung dapat ternyata. Alat buat nyukur bulunya dombanya. Oke, nice. Terus apa lagi nih kira-kira nih? Oh, dapat kamera juga. To use the camera, select it from the inventory and click A.
aim at the object and you want to capture and click A again to take the photo, you will find your photos in the gallery in the select menu in the corresponding categories. The camera will recognize some object and animals on it own. On its own, remember that the gallery has a limited, oh ternyata kapasitasnya terbatas. Terus nih kakek nih, coba kita ngomong sama dia. Bridge. Oke. Apa nih? Oh, ternyata ada cukup berbahaya di situ, teman-teman katanya. Ini kita dikasih tenda. Oh, ada serigala ternyata. Oke. If you want, you can give each of them. Oh, ini bisa ternyata dikasih nama, teman-teman. Waduh, full lagi dong. Grandpa, I got stung by a bee. Just one. These things happen on the farm. If you want the bees to be a little calmer, when you harvest honey, then you can use a bee smoker. Oke, kita ada misi baru nih berarti. Coba kita lihat ke inventory kita terlebih dahulu, teman-teman. Kira-kira item-item yang dibutuhkan ada nggak di sini? Ini ada magnifying glass. Oke, di situ ada. Ini pup, ini kamera. Kita taruh di sini terlebih dahulu aja sih kayaknya. Ini cicori, coach grass, search, ini primrose juga. Kita taruh di situ aja deh. Ini yang begini-begini kita taruh di sini. Terus ini ada shear, magnifying glass ada di sini, kita taruh. Terus ini kayaknya masih belum perlu. Empty bottle ada 9, cukup lumayan banyak ternyata. Ini kamera taruh di sini. Ini kayaknya masih belum terlalu butuh, jadi kita taruh di situ aja terlebih dahulu. Apalagi ya, ini yang kemarin yang tadi udah kita tangkap apa aja ya, sebenarnya cukup banyak temen-temen. Oh itu deh, oh ini dia forest beast, kayaknya kita perlu ini juga karena di beberapa tempat itu ada beehive kayak gitu. Nanti mungkin coba kita kasih di situ, semoga aja bisa sih. Ini apa ya, tempat apa ini? Ini ada warna hijau, ini kok nggak ada legendarinya kayak gitu. Harusnya ada legendarinya, teman-teman. Mungkin ini spot foto gitu kah? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oh ya, kayaknya tempat foto itu deh. Tapi kita tidur terlebih dahulu aja deh, teman-teman. Oke, kita banyak banget aktivitas hari ini. Dan mungkin di episode kali ini cukup sekian terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di episode ini kita cukup banyak melakukan aktivitas. Nah, ini udah kayaknya udah bisa dipanen. Kita udah nangkep lebah sampai kena sengat. Akhirnya stamina kita berkurang, jadi kita harus masak sepertinya. Wow, cukup banyak juga. Ini harus kita kumpulkan terlebih dahulu sih, biar kita bisa masak. Habis itu stamina kita biar makin banyak gitu, teman-teman. Karena kalau stamina kita maksimalnya cuman sampai segitu doang, ya wassalam. Oh, ini ternyata masih belum bisa dipanen. Untuk pumpkinnya, strawberry kayaknya juga masih belum bisa dipanen. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu di episode kali ini. Kita udah oh ini dia, ada yang bertelur. Ini ayamnya sudah ada menetas, kemudian di sana domba-domba juga sudah berhasil kita kumpulkan kayak gitu. Kemudian kita sudah dapat lebah dan lain sebagainya. Kita juga mengunlock beberapa resep makanan, teman-teman. Oke, mungkin segitu terlebih dahulu, teman-teman. Thank you buat kamu semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya. Thank you, bye-bye.